Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sobat, kembali lagi di channel Nyoba Tutorial. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap tersenyum, walaupun sedang ada trouble pada handphonenya. Karena di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki handphone yang mati total. Jadi sobat, untuk keluhan awalnya handphone ini mati secara tiba-tiba, dan memang saat kita pencet tombol powernya tidak bisa menyala. Saat kita tekan tombol power plus tombol volume ini juga tidak bisa menyala sobat. Hanya saja di sini ada sedikit getaran-getaran. Maksud saya di sini handphonenya masih memiliki respon atau getaran sobat. Kita coba sambungkan dengan charger sambil kita tekan tombol powernya. Dan tetap tidak mau menyala sobat. Oke sobat nyoba tutorial, chargernya kita copot dulu, kemudian langsung saja kita bongkar handphonenya. Kita di sini hanya menyiapkan obeng atau jarum atau juga peniti atau apalah itu namanya yang untuk membuka SIM cardnya ya sobat. Kemudian kita copot dulu SIM cardnya. Hal ini berfungsi agar nantinya kita bisa membuka cover bagian belakangnya sobat. Setelah terbuka kemudian kita congkel atau kita lepas bagian pinggir cover belakang handphonenya. Dan tentunya secara hati-hati sobat. Kalian bisa menggunakan alat tambahan untuk memudahkan dalam proses pembukaan covernya sobat. Di sini saya pakai tangan manual saja sobat. Oke, setelah tercongkel semua sisinya kemudian kita buka cover belakangnya. Dan di sini terdapat konektor HP atau apalah itu namanya, jadi kita harus hati-hati agar konektor ini tidak putus atau tidak rusak sobat. Jadi sobat, untuk caranya kita lepas semua konektor yang terdapat di atas baterai ini. Kemudian kita diamkan sebentar dan kita pasangkan lagi. Seperti ini sobat. Lepas. Diamkan sebentar. Pasang lagi. Lakukan hal ini pada konektor yang lainnya juga sobat. Setelah semua konektor telah kita lepas dan kita pasang kembali, kemudian kita coba untuk menghidupkan HP-nya sobat. Kita tekan tombol powernya dan HP ini telah berhasil menyala. Kemudian kita tunggu apakah HP-nya hanya stuck di logo atau tidak sobat. Dan ternyata tidak sobat, HP ini sudah berhasil menyala seperti biasanya. Dengan ini tutorial ini telah berhasil sobat. Kemudian kita pasang kembali covernya dan SIM cardnya seperti semula. Oke sobat nyoba tutorial, itu tadi tutorial kita kali ini tentang cara memperbaiki handphone yang mati total. Jika video ini berhasil, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah sobat. Jika tutorial ini belum berhasil, barangkali ada cara lain. Karena dalam mengidentifikasi solusi dalam trouble handphone itu tidak hanya satu cara sobat. Saya menyadari bahwa tutorial di video ini hanya dasarnya saja sobat. Jika kalian menyukai video ini silahkan klik tombol like-nya. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Barangkali saya bisa bantu. Saya Nyoba Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.